putusan majelis hakim itu, yang mana juga kami melihat ya, ada beberapa tuntutan kami ya, yang belum dikabulkan ya. Dan tentu kami akan mempelajari ya, secara menyeluruh ya, pertimbangan-pertimbangan dan putusan majelis hakim dari salinan lengkapnya kepada kami, maka kami pada kesempatan ini menyatakan pikir-pikir ya, dalam jangka waktu 7 hari ya, untuk menentukan sikap apakah kami menerima putusan majelis hakim itu atau kami menentukan upaya hukum berupa banding.